Anda masih bersama kami pemirsa. Sepekan belakangan Sekda Merangin Fajarman diduga gunakan mobil dengan nomor polisi palsu. Dari data yang didapat dari Samsat, warna mobil tidak sesuai plat. Hampir dua pekan belakangan ini tampak Sekda Merangin Fajarman selalu menggunakan jenis Pajero Sport berwarna putih dengan nomor polisi BH6F. Sementara selama ini diketahui mobil bernomor polisi BH6F berwarna hitam. Setelah dilakukan penelusuran di Samsat Merangin, ternyata mobil Pajero Sport berwarna putih yang selama ini digunakan Sekda dengan nomor polisi kendaraannya BH1007F merupakan aset Dinas Kesehatan Merangin. Dari data Samsat Merangin, mobil dibeli pada tahun 2017 dan tanggal akhir STNK 19 Oktober 2022. Sementara kendaraan BH6F yang sebenarnya berwarna hitam mika dibeli pada tahun 2015 dan masa akhir STNK tanggal 18 Agustus 2025. Menurut Fauzan Lubis, Kasubag TU Samsat Merangin, hingga saat ini kedua kendaraan masih aktif dan sejauh ini tidak ada pengajuan penukaran plat kendaraan. Sesuai dengan data yang kami punya di sistem kami, untuk penopolan BH1007F mereknya Mitsubishi Pajero Sport itu kepemilikannya atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin. Itu BH6 itu F, nopol lamanya itu BH6FZ atas nama Pemkab Kabupaten Merangin. Adapun jenis kendaraannya yaitu Pajero Sport, warna kendaraannya hitam mika. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.